بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تفسير سهري 10 منيت kita lanjutkan pada surah At-Takwir ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza suhufu nushirat, dan apabila lembaran-lembaran itu dihamparkan. Yang dimaksud lembaran ini adalah suhuful a'mal, catatan amal kita masing-masing akan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal kita di dunia, baik amal baik kita ataupun amal buruk kita. Maka nanti orang-orang akan mengatakan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab catatan amal ini tidak meninggalkan besar kecil kecuali semuanya dicatat? Wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati semua yang mereka sudah amalkan akan hadir, akan muncul di dalam catatan amal tadi. Karena itu mari kita penuhi amal catatan amal kita dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Bahagia orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Maka pesan guru kami, Syekh Al-Kharshah dari Suriah, beliau mengatakan, minimal kalian baca istighfar setiap hari 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berdasarkan hadits sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu minimal kita ulang 100 kali. Kalau bisa lebih banyak, lebih bagus lagi. Membacanya kapan bebas. Misalnya ketika salat tahajudnya, 2 rakaat salam. Nah, sebelum dilanjutkan 2 rakaat lagi, daripada nganggur-nganggur atau mungkin bingung mau ngapain, mau wirid apa, udah wirid istighfar 100 kali. Nanti 2 rakaat lagi salam. Kalau mau istighfar lagi 100 kali bagus, atau tahlil 100 kali atau apapun ya wirid atau baca Quran. Yang penting antara 2 salat ini dalam salat tahajud kita, sebaiknya untuk beramal soleh yang lain. Jangan untuk tidur. Karena kalau kita tidur biasanya malah berlanjut, tidak bangun lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza as-sama'u kushitat," dan apabila langit itu dicabut. Jadi langit ini yang merupakan atap di atas kepala kita ini, itu nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terlepas sebagaimana terlepasnya kulit dari tubuh binatang, dari kambing. Kambing kalau sudah kita sembelih, kulitnya akan kita kelupas. Nah, itu langit akan terkelupas sebagaimana terkelupasnya kulit kambing tersebut. Maka sudah hilang dari tempatnya betul-betul. Allah mengatakan, wa idzal jahimu su'irat. Boleh dibaca su'irat atau su'irat. Ini ada 2 qiraah yang mutawatir dari Nabi SAW. Dan apabila neraka jahim itu dinyalakan, yaitu dinyalakan untuk orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka ini. Maka sebelum mereka masuk, sudah dinyalakan dulu. Sudah disiapkan. Begitu mereka masuk, sudah siap api neraka, sudah menyala-nyala. Maka di akhirat nanti, api neraka dinyalakan oleh Allah. Sebelum orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, sudah disiapkan. Tetapi neraka ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, rapat. Baru dibuka ketika orang-orang kafir masuk. Setelah mereka masuk, ditutup lagi. Sehingga tidak bisa keluar sama sekali. Berbeda dengan jannah. Ya. Jannah itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang beriman masuk. Sehingga mereka sudah siap masuk ke dalam jannah dalam kondisi pintu sudah terbuka. Ini perbedaan antara pintu jannah dengan pintu neraka. Bisa dibaca di dalam surat Az-Zumar pada rukuk terakhir. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُطِحَتْ. Ketika mereka datang, baru dibukakan. Tetapi ahlul jannah, حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُطِحَتْ أَبْوَابُهَا. Ketika mereka datang, sudah dibukakan pintunya. Sehingga tidak perlu ngetuk-ngetuk lagi pintu jannah. Sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengetuk pintu jannah adalah Rasulullah SAW. Karena beliau pertama kali yang masuk ke dalam jannah. Nah, maka beliau datang ke dalam jannah, kemudian memegang lingkaran yang ada di pintu itu, kemudian uqaqi, ya, digerakkan oleh Nabi SAW, diketuk supaya dibukakan. Maka ditanya, ini siapa? Muhammad. Maka malaikat yang menjaga pintu jannah mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah
untuk tidak membukanya kecuali untuk engkau. Yang pertama kali masuk ke dalam jannah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan nahnu sabiqun al-akhirun. Kami adalah orang-orang yang terakhir, jadi umat terakhir, tapi kita yang pertama kali masuk ke dalam jannah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk jannah, okay? Kemudian Allah mengatakan wa idzal jannatu uzlifat. Dan ketika jannah itu didekatkan, maksudnya didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga mereka untuk masuk ke dalam jannah ini enggak usah susah-susah, jauh jalan lelah dulu, enggak. Jannahnya didekatkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'in. Jannah didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa, tidak jauh. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Kemudian Allah mengatakan, alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsun, setiap jiwa mengetahui ma ahdarat. Apa saja yang sudah dia hadirkan, maksudnya yang sudah dia amalkan di dunia. Jadi masing-masing kita nanti akan mengetahui dan akan ingat apa dulu yang sudah dilakukan di dunia. Mungkin sekarang kita lupa apa yang sudah kita amalkan tahun kemarin atau bahkan hari kemarin, detailnya apa saja lupa. Tapi nanti di akhirat semuanya ingat. Kenapa ingat? Wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapati apa saja yang mereka amalkan hadir dalam catatan amal. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Kenapa catatan amal ini tidak meninggalkan besar kecil kecuali semuanya tertulis? Itu perkataan orang-orang pada waktu itu. Maka marilah kita isi catatan amal kita dengan kebaikan-kebaikan. Apapun kesempatan berbuat baik, maka hendaklah kita berbuat baik. Jangan pelit untuk berbuat baik, karena itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri nanti di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. Maka sungguh aku bersumpah dengan Al-Khunnas. Mohon maaf sebelumnya ya. Ayat yang ke-14, alimat nafsu ma'ahdarat. Setiap jiwa mengetahui apa yang sudah diamalkan, itu merupakan jawaban dari kata-kata idha, dari ayat 1 sampai ayat 13. Apabila matahari sudah digulung, apabila bintang berguguran, apabila. Terus setelah itu apa? Maka, apabila begitu, maka pada waktu itu, setiap jiwa akan mengetahui apa yang sudah diamalkan. Maka ini jawaban dari idha adalah, ayat 14. Kemudian ayat 15 ini sudah pembahasan lain. Seperti yang saya sampaikan di muka, surat At-Takwir ini membahasnya dua hakikat yang penting. Pertama adalah hakikat tentang hari kiamat dikupas oleh Allah pada surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 14 berakhir pada kalimat alimat nafsu ma ahdarat. Kemudian Allah bicara masalah yang lain yaitu tentang hakikat risalah, hakikat wahyu yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggap itu adalah buatan manusia dan dianggap itu adalah sihir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap orang gila, orang sinting, ada juga yang menganggapnya beliau adalah tukang sihir dan sebagainya. Maka itu semuanya ditepis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bagian kedua dari surat At-Takwir ini. Maka surat At-Takwir ini kalau mau kita baca dalam dua rakaat separuh-separuh, maka cara bacanya dari ayat 1 sampai 14. Ini rakaat pertama. Kemudian ruku, karena sudah selesai pembahasan. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi nanti rakaat kedua, ayat 15 sampai akhir. Itu adalah pembahasan yang kedua. Nah, bagusnya dalam membaca Quran itu, kalau mau dipotong-potong seperti itu, tuh per pembahasan. Karena saya lihat sebagian orang itu membaca Quran ketika mengimami, kita dengarkan, bacanya bagus, tapi pemotongan ayatnya enggak pas. Mulainya enggak pas, akhirnya enggak pas. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham apa yang dia baca. Karena itu jangan mementing-mentingkan masalah lagunya Quran sementara enggak paham sama sekali apa yang dibaca. Itu nanti bacanya jadi jelek. Lebih bagus lagunya biasa-biasa tetapi paham. Paham ini lebih penting. Karena Quran ini diturunkan tidak hanya untuk baca. Quran diturunkan untuk diamalkan. Nah, mengamalkan itu harus paham. Kalau enggak paham, tidak akan mengamalkan. Inilah dua inti yang dibahas dalam surat At-Takwir. Dan memang kalau kita membahas suatu tafsir, suatu surat, itu paling bagusnya kita lihat globalnya. Dari awal sampai akhir isinya apa, baru kemudian kita kupas. Nih, supaya kita bisa fokus, oh ini lagi membahas masalah ini, lagi membahas masalah ini. Sehingga pemahaman kita terhadap Al-Quran, insya Allah bisa lebih sempurna karena fokus.
والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.